Netflix ya. Jadi gue bilang tadi bahwa Money Heist ini terinspirasi dari film yang populer Advertising in China. Jadi dia ini arahnya itu yaitu ke China sih guys ya. Hai guys, welcome to my back to channel. Kembali sama gua Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang moneyheisttoken.com. Jadi moneyheisttoken ini kalau kalian lihat dia gambarannya memang gak asing karena ada filmnya yaitu namanya Money Heist. Dan selain itu pula ternyata dia ini debt-nya juga sudah di KYC guys ya. KYC itu artinya identitas dari debt-nya, baik itu dari alamat rumah dan lain sebagainya, itu ada di sebuah sistem tersebut. Jadi artinya si debt-nya ini dia ke arah penipuan itu akan sulit guys. Menariknya dari si Money Heist ini adalah bahwa Money Heist ini dia mempunyai kurang lebih 3.400 member di Telegram ya guys ya, hampir ke 4K, dan kayaknya hari ini kalau nggak besok dia udah 4K. Dan kalau untuk ditanya apakah udah launching atau belum, ya ini belum ya guys ya, ini masih dalam tahap pre-sale. Hingga kapan? Hingga tanggal 22 November 2021. Namun sebelum kalian ikut pre-sale ini, kita akan mengulas tentang si moneyheisttoken.com ini seperti apa ke depannya. Yuk langsung aja kita bahas. We love Money Heist, artinya adalah kami menyukai pencurian uang. Pencurian uang atau dikenal dengan Money Heist, 1% dari volume kami masuk ke kumpulan hadiah. Setiap minggu, 8 pemegang acak dari 100 dompet teratas akan membagi kumpulan hadiah tersebut. Kalau untuk belinya, kalian bisa klik ini, tapi masih dalam tahap pre-sale. Jadi kalau kalian ingin gabung untuk dapetin ini pre-sale, pre-sale itu adalah dia angkanya paling rendah banget sebelum launching. Sebagai contohnya seperti ini guys. Jadi yaitu saat pre-sale 1 BNB sama dengan 500.000 token Money Heist yang kalian dapat. Namun saat dia public sale 1 BNB sama dengan 300.000 token Money Heist. Jadi lebih murah aja gitu kalau kalian beli saat waktu pre-sale. Selain itu juga kalau kalian bisa lihat bahwa di sini gabung Telegram dan juga beli sekarang. Dan selain itu pula, apa itu pencurian uang? Yaitu token pencuri uang adalah token Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mencuri bank kami. Pemegang mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kumpulan pencurian karena kontrak pintar diberi kode keras untuk menaikkan harganya. Selain itu pula, fitur ini Money Heist, yaitu yang pertama adalah kumpulan hadiah 1%, 1% dicadangkan untuk kumpulan hadiah, 2% dompet pembelian kembali, setiap transaksi melihat pajak pembelian kembali 2% dikumpulkan dalam kontrak dolar M Heist itu sendiri. Selain itu pula kalau kalian juga akan datang ya guys ya, yaitu coming soon, yaitu volume full segera hadir. Dan itu gua rasa setelah selesai pre-sale ya guys ya. Dan untuk tokenomiknya, yaitu kumpulan pencurian uang 1%, dompet pemasaran 5%, likuiditasnya 3% aja. Dan juga dompet pembelian kembali yaitu 2%. Untuk peta jalannya yang pertama adalah audit tech rate. Jadi kalau kalian tahu tech rate itu dia full audit ya guys ya. Kalau gua tahu juga audit test rate ini dia kurang lebih sekitar membayar $3.100 untuk publishing dan juga full audit test rate. Terus dia juga bisa gratis tapi rata-rata orang itu full ya guys ya. Dan 1000 anggota Telegram dan dia udah selesai ya guys ya, 1000 anggota bahkan lebih ya, hampir mau 4K-an. Terus juga peluncuran situs web udah, pertumbuhan komunitas pun ya udah juga pasti kan. Penjualan pribadi diisi presale, daftar pancake swap, dashboard langsung, aplikasi CG dan CMC, kampanye pemasaran, pengaruh Twitter, AMA, voice chat, promosi Celebis, Money Heist, Pucoin, kapasitas pasar $1 juta, situs data pemilihan, kemitraan, dan lain sebagainya. Dan kalau kalian lihat, dia simple banget, yaitu untuk webnya. Langsung aja kita lihat Telegram ya guys ya. Gue bilang tadi yaitu Money Heist itu dia mempunyai kurang lebih 3.518 member ya, dan yang aktif 917 yang online. Dan ini menurut gua adalah hal yang sangat luar biasa karena aktif juga ya, baik mod baik anggota, yang artinya memang benar-benar ini membernya nggak berbayar guys. Maksud dari member berbayar adalah member ini dari bot dan lain sebagainya udah langsung masuk dah, nggak ada komunikasi di dalam web ini. Tapi kalian bisa lihat bahwa kebanyakan udah banyak yang ngechat ya guys ya, tuh kalian bisa lihat ya,
catatannya. Itu pula kalau kalian lihat juga, Depp-nya ini ternyata punya modal, guys. Yang dimana kan rata-rata banyak tuh yang baru-baru launching atau enggak dia dalam pre-sale, itu rata-rata dia nunggu dulu orang yang masukin uangnya ke dalam token tersebut. Tapi kalau kalian lihat bahwa Depp-nya ini dia udah banyak banget marketingnya, guys. Walaupun padahal belum publik ya, guys, ya belum publik pancake. Tapi dia udah ada tuh di mana-mana. Kalian bisa lihat ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini juga udah ada. Dan juga di sini juga kalian bisa lihat ya, kalau kalian ingin ngikutin untuk money hash ini, yang pertama adalah si Doxet owners based contract debt tuh ya, kalian bisa lihat KYC with Pincel ya, audit by Interfi, NFT marketplace P2E coming up, weekly price to the holder from our full vault, low tax tokennya yaitu 11% ya. Terus juga kalau kalian lihat P2E itu game sih, guys, ya. Lihat di sini presale detail, soft cap-nya yaitu 150 BNB, hard cap-nya yaitu 250 BNB. Dan untuk partisipasinya kalian bisa klik sweepwidget.com view 39383 scan-scan itu. Untuk tokenomics-nya marketing 5%, liquidity-nya 3%, 2%-nya buyback wallet, habis itu 1% price full. Telegram-nya ya ini money hash token, jangan yang lain ya, guys, ya. Dan website-nya yaitu yang tadi kita review. Ya, jadi ini adalah Money Heist white paper-nya, guys. Menurut gua ini tampilannya udah bagus banget. Kalian bisa lihat ya. Di sini what is Money Heist token? Money Heist is the first luxury style token inspired by the popular TV show of the same name as seen on Netflix ya. Jadi gua bilang tadi bahwa Money Heist ini terinspirasi dari film yang populer yaitu di Netflix juga ya. Kalian bisa lihat juga, by holding Money Heist token, you will earn a chance to rob the bank vault and make up with the loot. Dia kan kayak inspirasi film, yaitu perampokan bank ya. Nah, juga kalian bisa lihat di sini juga dijelasin bahwa ya the bank vault and make up with the loot. Artinya kalian bisa melakukan pencurian uang di bank kami. Kurang lebih seperti itu ya, guys, artinya. Nah, juga kalau kalian lihat juga di sini no team token. Nah, juga kalau kalian lihat di sini private sale token 16%, pre-sale token 70%, marketing reserve 6%, lock ya, ingat ya lock. Dev-nya yaitu 3% lock juga, dan untuk burning 5% dari 100% will be lock, opening in different phases for burn. Selain itu pula tokenomics-nya only 11% ya, guys, ya. 5% marketing wallet, 2% buyback wallet, 3% added to liquidity. 1%-nya gas to our price full. Selain itu pula kalau kalian juga lihat roadmap-nya udah kita bahas juga sebenarnya, yaitu test rate, website, habis itu 1000 Telegram member, community ground, private sale file, habis itu ada free sale pilots, juga listing on Fankick, dashboard live dan lain sebagainya. Dan yang pasca ketiga belum ada ya di situ. Nah, kalau untuk pasca ketiga sendiri yaitu CoinGecko, coin market cap, listing, habis itu advertising in China. Jadi dia ini arahnya itu yaitu ke China sih, ya, guys, ya. Dan juga kalau kalian juga bisa lihat bahwa Brick $3 million market cap, 20.000 holder dan juga games. Ya, itu sih untuk white paper-nya. Nah, gimana? Apakah kalian tertarik untuk ngebeli si Money Heist tersebut? Karena menurut gue tampilannya pun itu sangat luar biasa banget. Apalagi kalian juga bisa lihat ya, tadi untuk pre-sale aja KYC dia on fin sale ya. Jadi artinya dia ini nggak bakal arah ke dusting attack. Dan juga kalau kalian juga lihat bahwa dev-nya juga udah doxed. Dan juga kalau kalian juga lihat bahwa menurut gue Money Heist ini layak banget lah untuk kalian beli saat pre-sale. Jadi pas waktu udah launching public, kalian juga dapat keuntungan yang lebih daripada kalian hold aja. Ya, gue ini sampai jumpa di next video. Dan like jika kalian suka dengan video gue, dan dislike jika kalian nggak suka dengan video gue. Bye-bye.